Duh, ya apa iki ya? Mambengi baro kok tingkahnya tambah aneh ngono. Wedi dhewe iki aku. Selamat pagi, sayang. Eh, iya selamat pagi juga, sayang. Bagaikan matahari, wajahmu selalu menyinari hidupku. Aku cinta kamu, sayangku Susi. Aku juga cinta kamu, Barok. Eh, sayang, kamu gak mandi ta? Age mandi yo, yang. Mandi? Iya, mandi ya. Tapi kamu yang mandiin ya. Lu, kan wis gede sayang, yo mandi sendiri ta, mosok aku sing mandiin. Ya wis, kalau kamu gak mau mandiin aku minta mandiin Mbak Lela aja. Ayo Arok, ojo koyo ngene. Wedi dhewe ya aku. Mandi yo kono lo. Ambumu iku pengu. Wis 2 hari lo kamu gak mandi. Mandinya pakai air kan? Yo gak air Rok mandine. Mosok iyo mandi gak santen. Tapi kamu sayang aku kan? Iya sayang. Aku lah ganteng ya. Iya, ganteng banget. Ayo mandi yo. Iya, tak mandi. Lah ngono ah pinter. Tapi kamu cium aku dulu, baru aku berangkat mandi. Duh, kok ono-ono ae sih, Kak? Opo sih kamu iki kok malah koyok ngene? Ojo ngudu aku tarok, wedi dhewe lo aku. Ya wes, aku gak mau mandi kalau kamu cium. Duh, iya. Wes, kono nang mandi? Lek Barok terus-terusane dan koyok ngono, pasti Mbak Lela curiga. Berarti ojo sampai Mbak Lela duwe pikiran elek nang aku. Aku sih gak siap lek diusir tekan omah kene. Ya opo carane aku kudu iso ngepek atine Mbak Lela. Mbak Lela cek gak ngamuk nang aku. Wih, dengaran prawane isu-isu kok sergap temennya nyapu. Wih, dengaren sing mambu lemah isu-isu wis komentar. Sakar kuah, balatari kita pel, balatari kita keramik. Apa urusannya ambek kon? Ya Allah sus, aku kilo mek guyon. Kok kaya ngono sih omong ngamun joki temen? Didelok sih ah lawan guyonnya ambek sopo. Emang aku gelem guyon ambek kon, gak blas. Minggiro timang tak sapu raimu. Susi ku yo lek ngomong gare lor ati, entolo tak guna-gunai. Yang sayang, opo yang? Sini yo yang. Opo? Sini yo talawis. Duh, opo isi Barok iki? Yang aku habis mandi. Lo pinter. Wes sakin nang ganti baju kono. Gak mau, harus kamu yang gantiin bajuku. Lah kan aku lagi bersih-bersih rumah, yang. Wes tak lagi ganti aku sendiri. Ya udah kalau kamu gak mau, aku gak mau pakai baju. Duh, Barok rek. Awakmu iki genahi pura-pura tak ya opo sih, Rok? Ojo ngarai aku stres ta lah. Wes ayo tak ganteni ayo. Yang baju yang warna putih ya. Iya. Wih, seger. Duh, koyok rumah tarik bayi ya, jauh disalini barang. Ayo, nang dipakai bajunya, ayo. Rok, asline aku iku sayang dan cinta nang awakmu. Awakmu iku wong lanang sing paling ngerti dan sabar menghadapi aku. Tapi, ya opo maneh, Rok. Aku gak iso terus-terusan urip sederhana koyok ngene. Aku ya butuh ekonomi lebih. Aku ya kepingin Rok tuku iki, tuku iku koyok konco-koncoku. Tapi sak jujure aku sayang banget nang awakmu. Mangkane aku selingkuh ambek David iku karena aku butuh materi tekan David. Tapi sungguh asline aku cinta awakmu Rok. Maafno aku sing berkhianat yo Rok. Wes ayo saiki kamu ndang makan. Iya, aku mau makan. Aku lapar sayang. Ya wes sik tak jupukno yo. Yo ayo iki nang dimakan. Suapin ya sayang. Makan sendiri tayang. Aku tak lanjut bersih-bersih rumah. Gak mau, aku maunya kamu yang nyuapin. Mumpung kamu masih ada sayang. Ya wis, ayo tak suapin.
ikan ya, ikan ya. Assalamualaikum. Lho. Sopo iki ndelek sapu tengah lawang? Eh, aku Mbak Lel sing ndelek. Iku mang rejek-rejek koma terus baru iki lho njaluk sarapan didulang. Iya Mbak, aku minta suapin Susi. Mbak Lela gak makan dah. Oh, Mbak udah makan kok, Rob. Wis enakin. Yang enak. Ya, dihabisin. Ya Allah. Apa oyo karo adikku? Kok koyo arek depresi ngono? Cobaan apa male niki ya Gusti? Sak jujure ana masalah apa sih bareng ambek Susi? Ya Allah. Sus. Lek mari dulang Barok nang kamar buri dulu. Mbak Lela pengin ngomong sesuatu ambek awakmu. Iya, Mbak Lel. Mbak, jangan dimarahin ya istriku. Aku sayang banget sama dia. Enggak. Siapa yang mau marahin istrimu? Ya. Sini yang ikannya apa yang benerin. Ayo ah sayang, kamu itu kenapa sih? Kamu sakit ah? Kamu gak kasihan lek aku dimarahin sama Mbak Lela? Aku gak apa-apa yang, aku sehat. Ini loh buktinya aku makan dengan lahap. Sembuh ya ganteng. Aku gak mau lihat kamu terus-terusan seperti ini. Aku gak sakit itu loh, disuruh sembuh gimana sih? Wis yang mana piringnya? Aku katanya ngomong ambil Mbak Lela. Kamu meneng di kamar yo. Orang aku gak ngantuk kok disuruh tidur. Barok, sopo sih ngongkon kamu turu? Wong aku ngongkon meneng kamar. Atau aku kerja aja gimana? Biar banyak uangnya. Pasti bosku sekarang lagi nungguin aku. Lulu. Ngawur ae, gak usah meneng omae. Enggak, pokoknya aku mau kerja. Gak usah meneng omae. Pokoknya aku mau kerja, wes aku mau kerja. Meneng omae. Aku mau kerja sekarang, aku berangkat ya. Mbak Lel, baru iki lho, kondisine koyo ngene kok kate budal kerja. Sayang, gak usah meneng di omae. Opo, Sus? Heh, opo? Iki lho Mbak Lel, baru ngotot kate budal kerja. Mbok tolong kanan ono Mbak Lel. Barok, gak usah kerja ya. Yang nurut gitu loh kalau dibilangin istrimu. Tapi aku pengen kerja, biar kaya, biar bisa belikan istriku rumah sama baju yang bagus, ya kan yang? Iya, tapi sementara ini gak usah kerja sih yo, libur dulu kerjanya. Loh, Mbak Lela kok nangis? Makanya kamu jangan kerja kalau pengen Mbak Lela gak nangis. Ya wes, aku gak kerja di rumah aja wes. Hei, Mbak Lela mau ngomong sama istrimu ya? Iya, tapi jangan jauh-jauh ya. Gak jauh, ngomong di kamar belakang kok leh. Ayo Sus. Ini Sus, Mbak Lela kati ngomong. Aslinya untuk masalah apa sih di rumah tanggamu ambil barok iku? Anu Mbak Lel. Anu apa? Sing tegas Sus, awakmu iki kudu remaja maneh. Mbak Lela kepengin eru kejelasane koyo apa? Mbak Lela sampe ngelungono awakmu ndek kene karena Mbak Lela iki nganggep awakmu sebagai adik Sus. Aku diarani selingkuh karo Barok Mbak Lel. Padahal aku gak lapo-lapo. Winginane aku pas telepon koncoku, Barok curiga. Awakmu sayang nang Barok? Yo sayang Mbak Lel. Awakmu cinta nang Barok? Cinta Mbak Lel. Mbak Lela njauk tolong bangunin rumah tanggamu seindah mungkin. Apa wani awakmu sumpah lek ancen gak selingkuh? Wani Mbak, ancen aku gak selingkuh. Aku yo gak duwe niatan pacaran apa mbuka ati gawe wong lanang liya. Wis cukup aku Mbak dadi wong bobrok. Aku kepingin setia karo bojoku. Terus masalahe apa Sus? Baru koyo wong edan ngono. Adikku koyo wong depresi Sus. Aku gak tega ndelok baru koyo ngono. Lek perkara iku aku gak paham Mbak Lel. Rong dino wingi iku Barok tingkahe moro-moro aneh koyo ngono. Dalan siji-sijine Barok kudu ndang digawa nang dokter Sus. Apa digawa nang wong pinter sing ngerti tentang kejiwaan cek ndang nemu tombo Sus. Iya Mbak, ayo ndang digawa. Aku yo gak tega ndelok Barok koyo ngono. Sepuran ono aku yo Mbak Lel wis nggarai Barok depresi.
Pokoknya Mbak Lela jauh tolong sus, nang awakmu jauh tolong nemen. Ojo dikecewakno adikku, ojo dilarani adikku, ojo disia-siakno adikku. Tolong bangunin rumah tanggamu sing indah. Awakmu ojo sampe tergoda dengan hal-hal apapun sing ngerusak rumah tanggamu. Barok adikku siji-siji nih sus. Saat kenara iku mulai cilik towok soron di kampung susi, jarang nemu seneng sus, jauh tolong. Iyo Mbak Lel, yo wis Mbak, aku tak siap-siap sih yo. Mari ki wis jamku kate budal kerja. Iya, aku njaluk tolong temen lu sus, rungokno omongane Mbak Lel iki, ojo dilarani barok sus. Mbak Lel. Ler ilir tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak sambut kemanten anyar. Tak sambut kemanten anyar. Wih, Mak tuh nyanyi suaranya enak banget. Sampai ke depan sana kedengeran loh, Mak. Ojo ngono tali, ngari matun GRI. Tepak kuliah tali. Iya, barusan pulang ini, Mak. Awakmu kuliah apa cepet sinas? Ayo, kuliah apa pacaran? Kuliah, Mak. Ngawur aja dibilang pacaran. Mesti pacaran apa gurung? Belum, Mak. Aduh, kadang-kadang gurung dia pacar. Kayak mana manis sih, tak? Belum punya kalau dua, sementara ini masih satu pacarku. Oh, dobol. Pacaranku ya si Jai, ditemenani, diserusi, terus dirabi. Rabi, kuliah aja belum tuntas, kerja aja belum. Kok bisanya rabi, mak? Ya gak apa-apa, kuliah ambil rabi. Boleh anakmu nangis, rewel, gak mau kampus pisan. Ada-ada-ada sambilanku, mak. Yowis, aku tak masuk rumah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa setting kamu itu loh? Mbak, lapar aku. Masak apa sampean? Masak sayur bayam. Ya makan sana kalau lapar. Hei, kenapa sampean, Mbak? Kok mukanya murung gitu? Kan aku tinggal di sini. Gak jadi ikut Mas Takim. Kok sampean sedih? Mbak, ini sedihnya bukan masalah kamu. Tapi Mbak sedih dengan kondisi Barok. Barok? Ada apa dengan Barok? Bertengkar lagi sama istrinya? Lama-lama Barok itu tak ajak berantem kalau bikin masalah di sini. Dampaknya itu loh, Mbak, jadi beban ke sampean. Mana sekarang Barok? Hei, kamu tuh tahu nas kondisinya Barok. Kok nyocros saya? Kenapa emang Barok? Barok itu sekarang kayak orang gila nas. Ngomong-ngomong sendiri, ngomongnya gak jelas. Tertawa sendiri, nangis-nangis sendiri. Mbak itu gak tega nas. Loh? Kok malah makin parah begitu, Barok, Mbak? Mbak juga gak paham. Setelah kejadian tengkar sama istrinya kapan hari itu, Barok makin parah. Kayaknya Barok itu depresi, tekanan, kepikiran atau gimana, Mbak gak paham juga. Ya Allah, Barok. Gak bisa didiemin ini. Loh, mau kemana, Nas? Barok, keluar, Barok! Kamu ngapain sih Nas? Rok! Nas! Opo Nas! Ini semua gara-gara kamu, Mbak Sus! Kondisinya baru jadi begini! Kenapa Nas kok teriak-teriak? Kalau ngomong pelan-pelan kasihan istriku nanti kaget dia Nas. Tuh kamu lihat sendiri! Gimana kondisinya baru gini? Kenapa kamu Rok? Kenapa? Aku gak apa-apa Nas, yang kenapa itu kamu kok nangis? Pokoknya kalau ada apa dengan Barok kamu tanggung jawab! Jangan anggap semua ini remeh ya! Kau kenapa, Rok sembuh, ayo, Rok sembuh, Rok. Wes Nas, jangan nangis. Kalau kamu nangis, Mbak ikutan nangis, Nas. Biar, Mbak. Jangan sampai ada apa-apa dengan keluargaku. Aku gak akan tinggal diam. Ingat itu, Mbak Sus. Yo, Nas, anjen kabeh iki salahku. Sepurane sing akeh yo, Nas. Wes Mbak Lel, aku tak budal kerja sik yo. Aku ikut, Yang. Loh, aku mau kerja, Yang. Kamu jangan ikut, di rumah aja ya. Aku takut, Yang, kalau kamu kerja sendirian terus kamu selingkuh. Tuh, dengar sendiri kan kamu apa yang ditekukan Barok dari kamu. Enggak, sayang. Aku enggak selingkuh kok. Kan aku sudah menjadi istrimu. Jadi, aku milikmu, Yang. Wis yo, Le. Bojone cek kerja. Barok diomahi ambek Mbak Lela, ambek Anas. Janji kan Susi gak bakal selingkuh dari Barok? Janji, Rok. Loh, kok Mbak Lela yang jawab Susi dong? Iya, janji kok aku. Wis ya, aku tak berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barok.
Ayo sembuh, Rok. Assalamualaikum. Aduh, ibu-ibu, keluar dong bentar. Aku punya sesuatu nih buat kalian. Hei, Yun, apa ini, Yun? Hei, Matun, ini loh, Ma. Aku mau promosiin bedak. Walah, bedak, ta. Tak pikir promosi apa, Yun? Bedak yang unik, Yun, podoai. Loh, jangan ngeremehin gitu dulu dong, Ma. Ini bedak bukan sembarangan bedak, Ma. Ini sekali olis bikin wajah kita cerah dan glowing. Emang merek apa sih, Yun? Kok kayak ajaib ngono? Sekali olis langsung glowing? Mereknya Susu. Hah? Susu? Ini produk baru dari pabriknya, Ma. Ada 3 pilihan warna. Makanya ayo duduk dulu. Ayo. Kalau sampean bimbang dengan kualitasnya, monggo dicoba, Ma. Lah ini kan barang dagangan, Yun. Apa boleh dicoba? Kan ini barang percobaan, Ma. Enggak apa-apa dicoba. Baru nanti kalau sudah deal, tampilin yang baru. Kok hasilnya elek, Yun. Kayak ondel-ondel kayak kapan hari kok. Aku dilon oleh lamane, kok. Enggak, Ma. Ini barangnya bagus. Beda dengan bedakku yang dulu. Oh iya, Mak. Ngomong-ngomong, Mbak Lele kemana? Mbak Lela. Mana di jero? Coba, bukan. Oh, jangan tawan dulu ya. Halo, Mbak Lela ku yang super-super manis. Manis-manis. Mbak Lela. Apa yang saya, Yun? Koyok kucing Krakatau, nawan-nawan ya awakmu iku. Ini lho, Mbak, aku promosiin bedak ini lho. Udah apa sih? Wedakku sih akeh, Yun. Ayo, Mbak, hargain aku yang promosiin. Ayo dong keluar bentar. Duh, wedakku sih akeh, Yun. Ayo, Mbak, keluar bentar dulu. Ayo. Ya Gusti Pangeran Matun, iku wedakan apa melamir rai, Mak? Kok iso modelane ngono iku lho sampean? Ngomong gratisan lel, tester lumayan. Gratis ya gratis, tapi bilang blonteng kaya ngono, gak tambah ayu tambah banyol. Delok Yun warnai. Piroan iki wedak Yun? Murah, Mbak, cuma 100.000. 100.000 kok murah? Ya mending tak gantiku beras timbang gantiku wedak Yun, Yun. Loh, tenang aja, Mbak, itu bisa dicicil. 3 kali bayar bisa, 5 kali bayar bisa, 10 kali bayar juga bisa, asalkan tidak malu yang beli. Cukup pecah kamu ya, kok iso asal tarik mas. Mbak, ini lagi ngapain ini? Oh, lagi nyobain bedak, Nak. Aduh. Nas, tolong, Nak. Nas. Barok. Ayo. Masuk ayo ke dalam. Ayo, itu loh. Main sama Anas, ayo. Loh, kenapa Barok, Mbak? Gak apa-apa, Yun. Mabuk ya? Enggak, ngawur aja mabuk. Paling mendemletre asik, Mbak. Enggak apa-apa. Anu saking ae. Tak coba yo. Oh iya, Mbak. Bagus kan, Mbak, desainnya? Bagus, teksturnya juga kering, Yun. Tuh, ya langsung nempel. Nas. Nas. Kon yo. Hah? Nyalamai uang. Gak amit gak apa, moro-moro nyeludur ketek iku, ketek. Apa isi balen? Apawan? Ayo Nas nang mendit Nas, bobong panas ngene adus enak. Kono jok ngejaki anakku dolen ae Wan yo, tak ceples kon mari iki. Opo ae Balel? Enggak Wan, aku gak mau keluar hari ini. Ayo Anas. Siapa ini Nas? Siapa namanya lupa aku. Enggak, masuk Rok, ayo Rok, masuk. Kon are anteng kok diajak dolen. Are anteng kok diajak dolen. Kon nek kate dolen dolno dhewe kono lho. Opo ae sih Balel? Saken rek, nom-nom bocor halus. Anjir, aku seneng iki sih dalem. Sampeyan aja ngamuk-ngamuk to kala Mbak Lel. He, ono maksud apa kon moro-moro mijeti aku? Ono maksud apa? Sampeyan gak nawani aku mangan ah. Lah awakmu mijeti aku sih tas kok wis arep-arep mangan. Ya pijet ono sik tas sing enak. Wih, apa-apaan giung telu lomba maca yo. Bulan tadi aja. Pas banget ada bulan nih, Mbak Yuni jualan make up nih, cobain dulu. Piloan iki. 1000 lan larang iki wedake. Larang dari mana, Mbak? Itu berkualitas, murah banget lan. Tapi bedake api warnanya suka bulan Mama Lela. Yo cobaan sik. Duh, cepete moro-moro wis asar kiro ai. Api yo lan, glowing yo. Heeh, Mama Lela suka bulan Mama Lela. Ayo Mbak Lel, aku luwe Mbak Lel kesel mijeti sampean. Sitala, 5 menit engkas, 5 menit engkas, Wan, Wawan. Opo-opoan iki? Eh, tempat aku cacak-cacak, tumbas no bedak iki, Cok. Tuku dendih. Nih, Mbak Yuni.
Kiloan, Yun? 100.000, Pak. Gak. Wih, lorangnya. Wah, ini gak, Pak. Mek 100.000, ayo. Menengawan. Wawan, ini. Wih. Mas. Ayo cak, bahasnya itu lo cak. Wani pak, tukang 1.000. Wani hei. Yuni, wedakmu kari siji Yuni, balik Yuni. Ono jak promosi wedak nang kampung iki maneh, ngerti? Iya, Mbak. Wedak jek larange 1.000, remboke Yun. Iki. Kaso promosi kosmetik maneh. Eh, kan nang kampung iki